saya pastikan ya, kegiatan-kegiatan terbaik yang akan dilaksanakan di Subang. Subang Investment Summit ini sejak awal kami memimpin Subang bersama Pak Bupati, kami bercita-cita memang ingin menyelenggarakan SIS ini, tetapi takdir berbicara lain, qadarullah, bahwa baru tahun ini terselenggara. Tetapi meskipun hanya tahun ini baru terselenggara, ternyata responnya luar biasa. Tadi Pak Asda sudah menyampaikan bahwa di malam ini sudah signing MOU dan insya Allah rencana investasinya senilai paling tidak minimal 1 triliun rupiah. Terus buat semuanya. Terima kasih, kami juga mengucapkan kepada para investor yang sudah menanamkan sahamnya, investnya di Kabupaten Subang, sehingga harapan kami Subang ke depan tentu menjadi Subang yang maju, Subang yang jawara, jaya, istimewa, sejahtera. Jaya pembangunannya disupport oleh seluruh pihak. Istimewa, kami memberikan pelayanan yang istimewa kepada masyarakat, termasuk juga kepada para investor. Dan tentu saja the last goal-nya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang. Makanya hari ini kita juga duduk di sini, bertemu di sini, tidak ada bukan, tidak ada lain adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Subang secara umum.